Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita semua yang sampai hari ini masih dalam kondisi Islam, itu karena nikmat Allah kepada kita. Maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali hanya Allah semata. Jalla fi'ula. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Subhanallah. Ternyata di Pulau Bali yang mungkin dikenal dengan pulau, entah ada berapa jumlah patung yang ada di pulau ini, tapi ternyata banyak orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, yang mau menyisihkan waktunya untuk duduk mendengarkan sedikit dari firman-firman Allah yang akan dibacakan, atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan. Kita baru saja menyelesaikan Ramadan. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 16. Antum lupa dong. Kalau matahari sudah terbenam, kita ini udah pindah tanggal. Makanya ana lihat pengumumannya salah tuh. Tanggal 15 itu tadi sebelum matahari terbenam. Nah, itu tanggal 15, tapi setelah matahari terbenam kita berpindah ke hari yang selanjutnya, yaitu tanggal 16 Syawal, sebagai pertanda sudah 16 hari atau 16 malam kita meninggalkan bulan Ramadan. Tapi semoga, ya, harapan kita apa yang kita dapat lakukan di bulan Ramadan masih bisa kita jaga. Baik, apa tema kita hari ini? Menunggu giliran. Subhanallah ya. Kalau kita mau mudik, antum bisa lihat di Gilimanuk bagaimana antrian orang mau naik kapal. Ngantri semuanya. Mungkin gambaran kita hidup di dunia ya seperti itu. Kita menanti giliran kapan kita akan naik, kapan kita akan meninggalkan pulau ini untuk menuju ke Pulau Jawa, kapan kita akan meninggalkan segala kelelahan yang mungkin selama ini kita hadapi di pulau ini, sehingga tatkala waktu mudik tiba, sebagian orang berbahagia karena dia akan selesai dari kepenatan sepanjang tahun yang dia lakukan di kota ini untuk menuju ke pulau yang berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di masa penantian di dunia ini, karena pada hakikatnya semua menanti. Kita menanti apa?
menanti giliran kita. Karena suatu saat kita akan meninggalkan negeri ini, meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Kalau orang keluar dari Bali, pulang kampung, mudik dia, mungkin bekal yang dia bawa tidak banyak. Tapi dia akan berpikir, nanti selesai lebaran, aku akan balik lagi untuk mengumpulkan yang lebih banyak lagi. Masih ada kesempatan. Tapi tatkala kematian datang menjemput kita, ketika waktu kita tiba, enggak ada kesempatan untuk balik sama sekali. Sedikit pun Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita. Sebagian orang di masa penantian ini terlena. Siapa di antara kita yang tidak yakin bahwa kematian akan tiba? Semuanya yakin. Tapi sebagian terlena untuk mempersiapkan bekal tatkala waktu dia tiba. Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 102, yang ayat ini hampir setiap Jumat kita dengar. Hampir setiap khatib menyampaikan ceramahnya, dia sampaikan ayat ini. Yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sering dengar tuh. Karena memang tuh bekal kita, tuh modal kita dalam masa penantian ini. Jangan sampai kita terlena. Allah mengatakan jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Entah berapa kali Allah memanggil kita dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali ya? Ada berapa panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu di Al-Qur'anul Karim. Anak kasih hadiah. Ramadan kemarin biasanya orang-orang pada sibuk menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Paling tidak kasih tanda tuh, setiap ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan Allah yang pertama, ini panggilan Allah yang kedua, ini panggilan Allah yang ketiga, sehingga kita tahu berapa kali Allah manggil kita. Belum lagi yang dipanggil ya ayyuhan nas, lebih umum lagi. Belum lagi yang dipanggil ya bani Adam, dipanggil kita di sini. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, berapa kali Allah panggil kita? Masa enggak ada yang jawab? Ya ayyuhalladzina. Masya Allah, ada yang mau jawab sih? Ana izin minum dulu lagi. Antum cari. Mungkin sekarang nyarinya gampang. Cari di Google mau berapa kali sebetulnya. Tapi harapan kita nih, kita dapatkan sendiri panggilan itu. Syekh Abu Bakar Jazairi menulis sebuah kitab khusus tentang panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya disebutkan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nih di surat Ali Imran ayat 102 Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, udah beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Udah beriman ini masih disuruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa bukan hanya ucapan di lisan. Seringkali khotib Jumat mengatakan, ya saya wasiatkan agar bertakwa, bertakwa, bertakwa. Tapi haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada yang menciptakan dirinya. Wala tamutunna, jangan-jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Jadi masa penantian itu, kita ini enggak tahu bakal mati gimana. Ada orang yang paginya masih ikut kajian, sorenya ikut kajian, besoknya wallahu a'lam bissawab. Apalagi di negeri yang subhanallah, yang kalau seorang hamba tidak benar-benar menjaga dirinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita keluar dari muka bumi ketika selesai waktu kita, giliran kita nyampe itu dipanggil kita kecuali dalam kondisi kita muslim. Pernah pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala melihat orang lagi ngubur jenazah. Biasanya kalau lagi ngubur jenazah kadangkala panas, sebagian orang itu bernaung mencari apa, naungan,
bahasa Jawanya tuh ngiuk. Mencari berteduh, masya Allah, itu bahasa Inggrisnya berteduh. Jadi dia berteduh, kadangkala pegang koran atau apa supaya wajahnya itu nggak kena matahari. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Yaman kana hina tusibu syamsu jabhatan awil gubaru yakhafu syayna wa sya'na wa ya'lafu dhilla kay tabqa bashashatuhu fasawfa yaskunu yawman raghiman jadatha fi qa'ri mudhlimatin ghabra'a muhishatin yutilu fi qa'riha tahta thara labatha tajahazi bijihazin tablughina bihi ya nafsu qabla rada lam tukhlaqi abatha. Kata dia, itu orang-orang yang ketika terkena matahari wajah, keningnya terkena matahari atau terkena debu, ketika orang lagi gali kuburan atau sekarang ini ada debu laut ya, orang kena debu wajahnya, dia takut panas mentari itu akan merubah keindahan wajah. Kita takut kadang-kadang, masya Allah, orang perhatian sama wajahnya itu berlebihan. Dan kelebihan itu bisa dilihat perhatian dia dengan hatinya itu kurang. Ada yang pakai pembasuh wajah tiap hari, pakai pemutih wajah, khususnya ibu-ibu pakai krim macam-macam untuk menjaga kecerahan wajah. Dia takut dengan keriput, dia takut wajahnya tadi jadi gelap. Kalau memang gelap nggak ada masalah kena matahari, dia memang udah gelap kayak gitu. Tapi biasanya yang putih-putih yang pada takut wajahnya berubah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wa ya'lafu dhillah. Dia senang bernaung, senang berteduh untuk menjaga wajahnya yang tampan atau yang cantik. Maka Umar bin Abdul Aziz mengingatkan, ingat bahwa suatu hari engkau akan menjadi bangkai yang tidak bisa bergerak. Engkau akan berada di dalam tanah yang ditutup dengan tanah, sendirian tanpa ada teman. Di situ engkau akan lama menanti. Jadi wajahnya yang dulu dijaga, ingat satu hari wajah itu akan ditutup dengan tanah nanti. Kemudian di situ dia akan berteman dengan ulat, dengan belatung, dengan apa, enggak ada lagi. Yang kau jaga selama ini habis. Terus apa yang harus dilakukan? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada diri, ya nafs, kau cobalah siap-siap sebelum datang waktumu itu. Pada hakikatnya engkau tidak diciptakan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memang tidak disiapkan atau diciptakan sia-sia. Ada perbedaan signifikan antara manusia dengan binatang. Beda banget kita. Ramadan bukti kalau kita berbeda dengan binatang. Kita kenapa beridul fitr? Apa sih artinya idul fitr? Jemaah, apa artinya Idul Fitri? Kembali berbuka. Orang banyak menerjemahkan Idul Fitri kembali fitri, kembali suci. Secara bahasa, Idul Fitri kembali berbuka. Terus apa kemuliaan orang kembali berbuka? Itu kemuliaan seorang muslim di sini. Di situ nampak sekali bahwa muslim ini manusia. Dia berbuka karena Allah. Kau kenapa kau berbuka? Kenapa kau sarapan? Kenapa kau makan siang? Karena Allah membolehkan aku makan. Kalau Allah larang aku selama sebulan, aku gak pernah sarapan, aku gak pernah makan siang. Kenapa? Karena Allah larang aku. Jadi dia benar-benar menjadi seorang hamba, memposisikan dirinya Idul Fitr. Dia berbuka karena Allah membolehkan dia berbuka. Disitulah manusia tidak diciptakan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh tentang kehidupan kita di dunia ini supaya kita sadar untuk apa dan kenapa kita berada di sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi
ayat 45-46, wadrib lahum mathal al-hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa'asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bikinkan buat orang-orang itu permisalan. Permisalan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan, kata Allah, ke bumi dari langit, kemudian bercampur dengan tanah, tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan bumi. Kita sekarang di musim kemarau. Kita akan melihat bagaimana tanah-tanah kering. Kehidupan dunia ini seperti tanah kering itu. Ketika Allah turunkan air hujan, masya Allah, tumbuh rumput, tumbuh-tumbuhan, tumbuh nasi, tumbuh beras itu, padi, ya, tumbuh jagung hijau, masya Allah. Kemudian fa'asbaha shiman. Berapa lama sih padi, gandum, jagung itu akan tetap menghijau? 4 bulan, 5 bulan, setahun, masa. Kemudian akan datang masanya tadruhu riyah. Udah enggak ada artinya lagi. Angin pun menghempaskan dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah mencontohkan lagi, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah lahwun wa la'ib. Hanya senda gurau, hanya main-main. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Berapa lama jamaah itu makan di sini? 70, 80, enggak lama. Yang 100 tahun sudah jarang. Kehidupan ini yang 70 tahun lahwun wa la'ib, permainan. Tapi ada orang yang lengah dengan permainan itu. Kalau mungkin saya boleh contohkan, dulu ada namanya permainan monopoli. Tahu kan? Jangan main monopoli. Dunia itu mungkin kurang lebih seperti main monopoli. Antum lihat orang lagi main, ya. Di situ nanti dia bisa beli rumah, dia bikin rumah. Dia bisa beli hotel, dia bikin hotel, dia punya duit banyak, senang untuk main. Setelah itu ditutup, selesai, nggak ada apa-apa. Ente fulusnya nggak bisa dipakai ini full. Ini cuma permainan. Rumahnya ente nggak bisa. Hotel yang ente punya nggak ada, cuma permainan. Betul. Kita lihat orang-orang yang punya hotel, punya rumah, dibawa kemana rumah sama hotel? Nggak ada. Sama sekali nggak ada yang dibawa. Selesai ketika waktunya habis, orang main monopoli ditutup tuh, selesai. Mana ruangmu gak ada, itu cuma main-main. Aku cuma main, duitmu kok banyak dapat berapa juta? Gak ada, itu cuma permain. Begitu pula kehidupan kita. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Kadang-kadang orang sibuk dengan permainan, dengan bikin rumah, bikin terus dia sibuk. Gak ada yang dia sisakan untuk dia bawa. Gak ada, dia tinggal semua. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka itu tahu. Disebutkan sebagian salaf pada hari raya Idul Fitr, dia melihat orang banyak kumpul dengan pakaian-pakaian yang indah, ya, dengan, ya, kita tahu ketika Idul Fitr orang pakai baju baru, pakai sandal baru, pakai macam-macam semuanya baru. Kemudian dia berkata kepada salah satu di antara mereka, hal tarawna illa kharfan tubla aw lahman ya'kul hudud ghadan. Kau lihat tuh orang-orang tuh yang pakai baju baru semua tuh, mereka tidak lain hanya kain yang akan menjadi usang dan daging yang akan dimakan oleh ular besok. Kita kadangkala terpedaya dengan pemandangan-pemandangan, melihat rumah orang mewah, ini mewah, lupa dengan kehidupan yang hakiki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita,
bahwasanya Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini bakal ditinggal semua. Tidak ada sedikit pun yang akan dibawa semuanya. Maka kalau kita melihat seorang muslim diperintahkan untuk ingat bahwa dia sedang menanti giliran, itu supaya dia sadar. Dia supaya sadar bahwa dia itu di masa penantian ini harus mempersiapkan diri. Yunus ibn Ubaid mengatakan, "Ma taraka dzikrul maut lana qurrata ainin fi ahl wala ma." Mengingat kematian itu tidak meninggalkan di diri kita kesenangan, enggak di keluarga, enggak di harta. Ketika orang ingat aku bakal mati, ketika dia melihat anaknya ya, melihat istrinya, melihat rumahnya. Ketika dia ingat dengan hal itu, enggak ada tuh kesenangan buat dia. Apa yang akan menjadikan dia bersuka hati ketika tahu rumahnya bakal dia tinggal? Anak-anakku bakal ngusir aku dari rumah itu pasti. Ketika seorang ayah mati, apa ada anak yang menyimpan bangkai ayahnya di rumah? Disimpan tuh, janganlah bapak orang ini, bapak sudah, ya bapakku ini bangun rumah ini 30 tahun. Masa baru 5 tahun ninggalin rumah ini harus keluar dari rumah? Banyak kita lihat orang tuh biasanya baru berhasil setelah umur 40 tahun, 50 tahun baru mulai punya rumah, mulai punya villa. Tinggal di villanya 2 bulan, 2 tahun mati. Subhanallah. Padahal dia kerja 40 tahun demi punya villa. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita ingat, itulah yang akan kita bicarakan sebenarnya. Bagaimana seorang muslim menghadirkan di dalam dirinya satu kepastian yang akan dihadapi, yaitu dia bakal mati kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada salah seorang raja-raja Arab disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Raja ini membangun Khuwarnaq was-Sadid. Dia membangun sebuah kota di Irak yang disebut Khuwarnaq dengan bangunan-bangunan yang mewah. Sadir adalah bangunan dengan kubah-kubah yang indah. Lalu dia berkata, melihat kepada kerajaannya, kepada istananya, dia berkata kepada ya, menteri-menterinya, dia katakan, "Hal alimtum ahadan utiya mithla ma uti?" Apakah kalian mengetahui orang yang dikasih kerajaan, kekayaan seperti yang aku miliki? Kalian pernah tahu? Tanya ini sama orang. Karena memang kota itu benar-benar indah dan bangunannya bangunan pertama mungkin yang ada. Mungkin sekarang orang bikin bangunan tertinggi di dunia. Seperti itu kira-kira. Faqal la. Maka tu rakyatnya, pejabat-pejabat mengatakan enggak ada. Wa rajulun minhum sakit. Ada satu orang yang diam. Enggak menjawab. Faqal. Lalu dia berkata kepada raja, "Ayyuhal malik, in adzinta li takallamtu." Wahai raja, lihat nih adabnya seorang yang berilmu, ketika ngomong itu nampak dari cara dia berbicara. Dia mengatakan kepada raja itu, "Wahai raja, kalau kau memberikan izin kepada aku untuk berbicara, aku akan berbicara." Faqala takallam. Maka raja itu mengatakan, "Silakan kau berbicara." Qal, orang ini berkata, "Ara'aita ma jama'ta? Asyai'un huwa laka lam yazal wa la yazulu am huwa syai'un kana liman qablaka wa zala anhu wa sara ilayka wa kadzalika yazulu anka?" Wahai raja, kau lihat yang kau kumpulkan ini. Apakah itu sesuatu milikmu, lam yazul, yang tidak, yang belum pergi dan tidak akan pergi? Atau yang kau miliki ini sesuatu yang kau wariskan dari orang-orang sebelum. Dulunya nih kerajaan ini milik orang-orang sebelum engkau. Kemudian pemiliknya hilang, mati, kemudian pindah kepada engkau, dan kelak ini juga akan berpindah dari tanganmu. Apa kata raja? "Dulu ini milik bapak-bapak, milik sesepuh-sesepuhku, kemudian berpindah kepada aku."
Maka dia mengatakan, dan ini pun akan hilang dari aku. Qal fasurirta bi syai'in tazulu anka ladzatuhu wa tabqa tabi'atuhu 'alayk takunu fihi qalilan wa turtahan bihi tawilan. Wahai raja, gimana engkau bersenang-senang, bergembira dengan sesuatu yang keenakannya, kelezatannya akan pergi. Kenikmatannya akan hilang, akan sirna. Dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kau bangun, yang kau kumpulkan ini semua. Dan engkau akan kelak dimintai pertanggungjawaban atas semua itu panjang sekali nanti. Lalu raja itu menangis. Qala ainal mahrab? Lalu di mana tempat berlari? Tempat melarikan diri dari semua ini. Dia mengatakan, imma antuqim wa ta'mal bi ta'ati rabb. Yang pertama, pilihan buat engkau. Engkau tegakkan syariat Allah. Engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaanmu ini, wa imma an takhla' min mulki. Kalau enggak, sudah kau tinggalkan. Kalau engkau tidak bisa menegakkan syariat Allah, ketaatan kepada Allah dalam kerajaanmu, ya sudah kau tinggal. Wa tuqim wahdak. Ya sudah, kau hidup sendirian, wa ta'bud rabbak hatta ya'tiyaka ajal. Kau tinggalkan semua ini, kau hidup sendirian sampai ajal datang menjemput. Subhanallah. Raja itu memilih meninggalkan kerajaan. Karena apa? Karena semuanya menanti sebenarnya. Raja yang memiliki harta yang banyak, presiden. Kita lihat presiden Indonesia. Tinggal siapa yang hidup? Soekarno mati. Soeharto mati. Siapa? Habibie. Ngapain Habibie sekarang? Nunggu mati. Sama jemaah, kita ini semuanya nunggu mati. Gak ada yang ditungguin. Kemudian Abdurrahman Wahid mati. Yang tersisa sekarang pun nanti Ibu Mega, kemudian SBY, semuanya bakal mati. Bapak Presiden kita yang sekarang, semoga Allah Jalla Jalla memberikan hidayah kepada mereka dan menjaga mereka dari godaan setan, Bapak Jokowi dan wakilnya juga bakal mati. Semuanya ini menunggu mati. Jadi terkadang orang itu disibukkan dengan sesuatu yang bakal dia tinggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, walaupun di benteng yang kokoh, mati akan datang. Seorang jenderal bintang 4 dengan pasukan berjumlah mungkin 100.000 dengan benteng yang menjaga dia, dia di belakang nunggu, duduk memerintahkan kepada bala tentaranya dengan bodyguard-bodyguard. Mati datang, tahu-tahu dilihat sudah mati. Subhanallah, selesai. Kalau datang malakul maut itu enggak ada yang bisa mengalah. Kemudian kita lihat sekarang di akhir zaman ini, banyak orang mati mendadak. Ini membuat kita lebih takut lagi. Orang pagi lagi sarapan, seret, mati. Orang lagi masya Allah naik motor. Subhanallah, saya di Madinah melihat, bukan orang naik motor, ke kuburan Baqi. Ke kuburan Baqi, lagi ziarah ke sana, ada orang pegang air. Dia minum gemeter. Dia pegang tembok, pegang tiang yang ada di situ. Tahu-tahu dia jatuh, habis. Subhanallah. Bagaimana dengan mautul fujah? Dengan mati mendadak. Apakah mati mendadak itu termasuk husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tergantung. Mautul faj'ah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahatun lil mu'min. Mati mendadak itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Karena enggak perlu sakit lama-lama ya, kalau dia mukmin ya, enggak perlu dia lama-lama di rumah sakit, opnam di sana pindah-pindah, rahat mati istirahat. Tapi buat orang kafir, buat orang fasik, buat orang fajir, itu akhdatu adab.
karena dia belum sempat tobat sudah mati. Maka jangan sampai itu datang kepada kita dalam kondisi kita tidak siap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ketika berdagang, investasi, buka usaha, ada satu opsi yang selalu hadir dalam musyawarah mereka, dalam diskusi mereka, yaitu bagaimana kalau rugi. Ini menghasilkan gak? Oh ini insya Allah menghasilkan, ini kata dia. Prospeknya cerah, banyak tuh masukan-masukan. Opsi kerugian ditakutkan oleh investor, karena jangan sampai duit anak-anak taruh di sini gak balik tuh. Tapi jarang di antara mereka yang bertanya, gimana kalau aku mati? Lagi bikin loh, ini mau bikin usaha, ini insya Allah 5 tahun selesai. Gimana kalau 2 tahun aku mati? Gak pernah dia pikirkan. Padahal itu lebih pasti daripada kerugian. Kematian itu lebih pasti daripada kerugian. Tapi orang tidak pernah berpikir. Bahkan usaha manusia, ya orang-orang dari barat yang kehidupan mereka adalah materialisme, mereka ingin menjauhkan manusia dari ingat mati. Negeri kita pun dipengaruhi. Tata kota negeri kita di Jawa umpamanya, itu ada usaha untuk menjauhkan kuburan dari kota. Jadi kuburan itu digusur ya, digusur kata dia tidak sesuai dengan tata kota. Kuburan itu ditaruh di dalam, masuk gang. Yang ada di kota adalah gedung-gedung yang tinggi, sehingga orang tidak ingat mati. Coba kita berangkat ke mall, sebelahnya mall kuburan. Masya Allah kan, bawa barang. Ya Allah, ini bapak anak sudah mati di situ. Tunggu. Assalamualaikum Pak, ya Allah. Kita akan ingat mati. Tapi itu kehidupan materialisme. Mereka membuat tata kota yang orang tidak ingat dengan mati. Padahal itu pasti. Mau orang kafir, mau orang mukmin, pasti akan mati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk ziarah kubur agar kita ingat mati. Agar supaya kesibukan kita dengan dunia kita, apalagi kalau sudah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suara apa ini? Jam berapa azan Isya? Alhamdulillah. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Kunjungi kuburan, kata Rasul. Ziarahi kuburan, fa innaha tudzakkirul akhirah. Itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Betul jamaah. Maka Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan bahwasanya diperbolehkan seorang muslim berziarah ke kuburannya orang kafir. Boleh. Karena tujuan ziarah kubur itu bukan hanya untuk berdoa. Kalau berdoa buat orang yang mati, di mana saja kita bisa. Di tempat ini, selesai sholat, ketika sujud, tengah malam, antara azan dan qomat, doakan orang tua kita. Tapi kalau mau ingat mati, kemana? Ke kuburan. Datang ke kuburan orang paling kaya di Bali umumnya. Iya, datang. Ini ketik subhanallah. Tuh perusahaannya banyak. Dia punya hotel 3, punya rumah 8. Ditinggal semuanya. Orang, kalau orang pintar kan dibawa seharusnya dia. Orang yang pintar, anak sebelum mati, anak mau bawa. Ternyata dia tinggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladza." Perbanyaklah kalian mengingat hadimul ladza, yang memutus, yang menghancurkan kelezatan, itu kematian. Suruh sering-sering kita mengingat. Maka dengan adanya kajian, kadangkala kajian tentang kematian gak pernah berhenti. Dan yang terjadi hanyalah pengulangan-pengulangan, karena memang kita harus diingatkan terus. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah bercerita tentang surga, tentang neraka, berapa kali Allah cerita. Allah berbicara tentang sholat, tentang zakat, berapa kali Allah ceritakan. Allah cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, berapa kali Allah cerita. Karena manusia itu suka lupa. Dia habis kajian semangat, seminggu dua minggu, habis.
Makanya Bali mengaji ini gak boleh putus, gak boleh berhenti. Dan kita pun apalagi kalau sudah sibuk dengan dunia, tinggalkan. Ada orang-orang yang subhanallah, Dia kerja ikut orang. Kata dia, Ustaz Anang, kalau ikut orang gak bisa bebas mengaji. Karena ikut orang, dia harus, ya jam kerjanya harus ada di kantor. Anak kepingin wira swasta, subhanallah, Allah kasih dia wira swasta. Keinginan dia Allah kasih. Ketika Allah kasih, dikasih toko, masya Allah jualan, gak ngaji. Kenapa Ustaz? Anak dengarkan dari radio kan sama Ustaz. Subhanallah. Karena di situ orang kalau dulu kerja sama orang, kan capek kerja sama orang. Anak dari jam sekian sampai gaji tetap gak nambah. Tapi kalau buka toko sendiri, wah, anak kalau tutup, rugi gitu dia. Pemasukan berkurang. Maka dia buka terus, subhanallah. Godaan dunia itu benar-benar menggoda. Pernah satu hari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang lewat di depannya jenazah. Kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, murra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah, ada jenazah yang lewat. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Nabi mengatakan orang ini alaihi salatu wassalam beristirahat atau diperistirahatkan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mal mustari wa mal mustarah, apa maksudmu orang yang istirahat dan orang yang diperistirahatkan? Maka beliau bersabda alaihi salatu wassalam, al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman, dia beristirahat dari kelelahan dunia, dari kepenatan dunia, dari penyakit-penyakit dunia, menuju ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, maka orang yang beriman ketika ditaruh di atas pundak lelaki, diangkat ke kuburan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan menyeru, mengatakan apa? Apa yang dia katakan ketika dia diangkat ke sana? Apabila dia beriman, dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Karena dia tahu dia menuju ke mana? Menuju ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin segera. Begitu pula orang ketika meninggal dunia, seorang mukmin yang dia sudah capek di dunia ini, bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah, sholat 5 waktu dia laksanakan, puasa, zikir, terus capek dia. Sehingga dia beristirahat dari kepenatan dunia, menuju ke mana? Menuju kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beristirahat. Adapun orang yang diperistirahatkan adalah al-fajir, orang yang enggak benar, preman-preman umpamanya, ya. Orang-orang yang memang tidak pernah beribadah kepada Allah, yang suka mengganggu masyarakat. Apa kata Rasulullah SAW? Yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal dawa. Dia diperistirahat, orang-orang akan beristirahat dari dia, enggak akan dapat godaan dia. Kemudian negeri akan aman, pohon-pohon pun akan aman dari kehatangan dia, binatang-binatang pun akan aman. Kita lihat kalau ada preman atau orang-orang yang suka mengganggu mati, masyarakat itu senang. Alhamdulillah, kata dia, kok gak dari dulu mati dia. Subhanallah. Karena orang seperti ini akan membuat orang lain istirahat. Dia gak istirahat, dia akan menuju kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah ketika orang ingat dia sedang menunggu giliran. Terus ya, semakin umurnya, ketika matahari itu terbenam, dia tahu subhanallah, umurku berkurang sehari. Jadi apa yang diadakan di Indonesia, ulang tahun. Dulu nenek kakek kita gak ada ulang tahun. Gak ada. Tanyakan sama nenek gitu. Kemarin saya kedatangan tamu dari Sumbawa, dia kasih KTP, lahir tahun berapa dia? 43 atau 53? Tanggalnya tanggal 1 bulan 1 53. Betul ini Pak, tanggal 1 bulan 1. Enggak tahu kita sakit dia. Tapi yang gampang sudah tanggal 1 gitu dia. Kita enggak pernah perhatian sama akte. Ya orang dulu kan enggak ada akte mereka. Terus tahunnya benar, tahunnya pun kira-kira usah gitu dia.
Subhanallah. Nggak ada orang ulang tahun dulu itu. Karena orang ulang tahun itu sebenarnya kan dia itu mengucapkan selamat akan berkurang umur dia. Orang yang umurnya Allah tentukan 60 tahun, ketika masuk umur 59 tahun, dia kan mendekati tinggal 1 tahun lagi, Pak. Pak, sampean ini tinggal 1 tahun lagi, Pak. Wes enggak usah ulang tahun, ulang tahun. Kalian ini merayakan kematianku sebenarnya. Karena dia tinggal 1 tahun dirayakan seperti itu. Seharusnya dia benar-benar bersedih ketika dia tahu kematian akan tiba. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan qala Ad-Daqqaq. Salah seorang ulama Ad-Daqqaq berkata, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsati asya." Barang siapa yang memperbanyak ingat mati, Allah akan memberikan karomah kepada dia dengan tiga hal. Ukrimah ini dari kata karomah, Allah akan memuliakan dia dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan bersegera taubat. Masya Allah. Baik, azan dulu ini. Habis azan, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Kita mengulangi apa yang disampaikan oleh Ad-Daqqaq, faedah atau karomah yang akan didapat oleh orang yang banyak mengingat kematian. Yang pertama, ta'jilut taubah, mensegerakan taubat. Yang kedua, waqana'atul qalb, qana'ah, hati yang menerima. Subhanallah. Berapapun yang dia dapat, apapun yang menimpa dia, hatinya akan menerima. Karena dia tahu, aku ini gak mau lama di tempat ini. Ada kehidupan yang lebih abadi yang menanti. Maka dia akan menjadi orang yang menerima. Mau dapat rezeki banyak, dapat sedikit, dia menerima. Wa nasyatul ibadah. Yang ketiga, giat beribadah. Contoh, kalau umpamanya ada orang ngomong sama kita, "Mas, sampean insyaallah 2 kali 24 jam mati." Dokter kadangkala memberikan vonis seperti itu. Lihat perubahan di diri orang itu. Yang awalnya gak pernah ke masjid, dia akan ke masjid. Yang awalnya gak pernah ngaji, dia akan ngaji. Yang awalnya gak pernah puasa sunnah, dia akan puasa sunnah. Terus dia akan menambah ibadah. Karena apa? Karena hari-harinya berharga buat dia. Saya gak bakal lama-lama di sini. Masa dari dulu saya berbuat dosa, sekarang juga masih akan berbuat dosa. Subhanallah. Nasyatul ibadah. Wa man nasiyal maut uqiba bi tsalatsati asya. Barang siapa yang lupa kalau dia bakal mati, lupa dengan kematian, dia akan diberi sanksi dengan tiga. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Kita lihat anak-anak muda yang jadi geng motor, anak-anak muda yang jadi begal malah, mereka lupa kalau dia akan mati. Ketika ditanya, "Mas, sampai enggak sholat?" "Nanti lah Ustaz, umur 60 tahunan lah anakmu mati." Subhanallah. Ya kalau dia tahu umur dia sampai 60 tahun. Karena dia melihat, "Iya, kakek saya mati umur 60 tahun. Mbah saya mati umur 60 tahun, nenek juga seperti ini, saya mungkin sama umurnya dari itu." Subhanallah. Dia lupa bahwa tetangganya umur 12 tahun mati. Maka tidak ada yang tahu kapan kematian tiba. Tapi tadi orang kalau lupa dengan kematian itu, dia akan menunda-nunda taubat. Wa tarkur ridha bil kafaf. Dia tidak akan ridha dengan apa yang dia dapatkan. Dia akan selalu berambisi, terus mencari. Seperti orang yang minum air laut, berapapun yang dia dapat, walaupun banyak, dia akan terus mencari.
Karena dia lupa bahwa dia akan mati. Dia akan beli rumah. Punya rumah satu, alhamdulillah, dia bersyukur. Aku harus punya dua. Beli yang kedua, beli yang ketiga, beli yang keempat, beli yang ke-10, terus. Padahal kalau dipikir ditanya, kau itu mau sampai berapa tahun sih hidup di dunia? Kan cukup rumah satu. Kau punya anak tiga, cukuplah kau mau kasih anakmu satu, dua, tiga. Mobil mau berapa? Dia akan beli 10 mobil. Dia akan beli tambah 11, 12 ya. Kadang saya berpikir ada orang yang punya mobil 50 mobil. Yang dia pakai cuma satu. Di kamarnya punya 20 kamar. Yang ditidurin sama dia cuma satu kamar. Kasurnya yang ditidurin berapa kasur? Wallah satu. Tapi kenapa? Karena dia lupa dengan kematian. Dia akan menumpuk terus ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqam. Kalian itu dilenakan, terpedaya dengan at-takatsur. Kita gak dilarang untuk punya rumah. Kita tidak dilarang untuk punya mobil, untuk punya usaha. Bahkan seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Imannya, semangatnya, ilmunya, ekonominya, badannya, fisiknya. Itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Semuanya ada kebaikan selama beriman. Tidak dilarang orang itu untuk memiliki, tidak. Tapi yang jadi masalah at-takatsur. Yang bermasalah itu memperbanyak, berlomba-lomba untuk lebih banyak lagi. Dan itu kehidupan dunia memang. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Antum lihat orang kolektor batu akik. Punya akik berapa? Wallah satu lemari isinya akik. Kadang-kadang beli lagi. Beli lagi. Ana sempat punya batu akik banyak. Dapat dikasih. Ana lihat ya, buat apa ini? Yang dipakai cuma satu gitu kan. Tapi subhan, itulah kehidupan dunia. Tafakhur. Bangga-banggaan. Ente punya batu akik berapa beli? 1 juta, 1 juta. Punya ana nih 2,5 juta. Satu temannya punya ana 10 juta. Terus berbangga-bangga. Itu gara-gara lupa dengan kematian. At-takatsur yang jadi hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mati baru selesai. Baru semuanya selesai. Maka Allah menyuruh kita mengingat kematian agar kita ya ridha lah. Enggak terlalu berambisi. Boleh gini nih. Supaya kita tahu bahwasanya seorang mukmin yang kaya, insyaallah mukmin yang kaya itu manfaatnya lebih banyak daripada mukmin yang fakir. Kenapa? Mukmin yang fakir enggak bisa bersedekah. Enggak bisa bangun masjid. Enggak bisa bangun sekolah. Memang seperti itu, mukmin yang fakir. Mukmin yang kaya, masya Allah. Tapi usahakan seorang mukmin, dia punya usaha umpamanya. Aku punya usaha, satu perusahaan. Satu perusahaan ini setiap bulan menghasilkan 100 juta umpamanya. Saya ingin punya perusahaan kedua, perusahaan ketiga yang menghasilkan sama 100 juta, tapi buat bekal ana di akhir. Yang dua perusahaan itu buat tabungan ana di akhir. Sampai ana mengingat dulu di Bondowoso ada seorang yang cerita. Cerita di Solo, wallahu a'lam, dia cerita ada orang kaya di sana. Kalau beli segala sesuatu dua. Beli baju dua. Satu dipakai, satu disedekahkan. Kemudian uang belanja untuk keluarganya dua. Mama dia kasih istrinya 5 juta. 5 juta dia juga kasih ke yayasan yatim piatu, ke pesantren dia kasih. Beli mobil dua. Subhanallah, anaknya protes, "Pak, kalau baju dua enggak apa-apalah. Tapi kalau mobil dua ini berlebihan." Apa kata ayahnya, "Nak, Abah enggak ingin makan di dunia aja. Abah ingin makan di akhirat nanti. Abah enggak ingin pakai baju cuma di dunia. Abah juga ingin di akhirat pakai baju. Abah enggak ingin cuma naik mobil di dunia. Di akhirat pun Abah ingin naik mobil." Subhanallah. Seperti seorang mukmin, himmahnya tetap akhirat. Silakan. Allah mengatakan, "Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat. Kau kalau mau beli akhirat, terus keluarkan. Kau beli akhirat.
Karena kalau di dunia kau bakal tinggalkan. Buat apa engkau menghabiskan uang untuk sesuatu yang bakal kau tinggalkan? Walatan senasi bagi menerima. Kau jangan lupa kau hidup di dunia. Hidup di dunia butuh ongkos. Ya sesuai lah, secukup. Kemudian Rasulullah Ad-Daqaq mengatakan yang ketiga, sanksi yang ketiga buat orang yang lupa dengan kematian, at-takasul fil ibadah, malas-malesan beribadah. Datang pengajian malas, datang ke masjid malas, sholat sunnah malas. Coba tanyakan kepada orang yang rutin qobliyah sama ba'diyah. Mas, kenapa sampean kok ba'diyah sama qobliyahnya rutin? Saya, ya saya di dunia ini sudah gak punya rumah, masa di akhirat saya gak punya rumah? Dia ingin punya rumah, dia ingat mati. Dia menambah ibadah karena dia ingat mati. Coba dia gak ingat, ya dia malas beribadah. Dia akan sibuk mencari dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairan, berlomba-lombalah kalian meraih kebaikan, berlomba-lombalah berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah. Aynama takunu yudrikumul maut. Ini Allah ingatkan, dimanapun kau berada, mati akan datang kepada, akan sampai kepada. Jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba beribadah karena kematian akan datang. Aynama takunu yudrikumul maut. Aynama takunu ma'adziratan. Aynama takunu ya'ti bikumullah jami'an. Maaf tadi salah ana baca ayat. Allah mengatakan dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja. Jadi dimanapun kita berada, mau sendirian, mau di Bali, mau di Jawa, gak ada orang melihat kita, kita tetap berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebajikan. Banyak di antara kita yang gak berlomba-lomba. Umumnya ketika shof pertama, banyak orang kalau ada shof pertama kosong, itu rebutan untuk mendahulukan orang lain. Fadol, ente saja, silahkan ente, subhanallah. Kalau untuk urusan akhirat, dia kona'ah, ente ajaklah. Fadol, enggak, untuk urusan akhirat, fastabiqul khairat. Kalaupun harus diundi, diundi. Umumnya enggak, ana dulu yang datang, dia ana dulu yang datang, ya sudah, pingsut. Cereng. Ya, nanti kalau ana maju. Boleh jemaah. Boleh. Untuk akhirat. Tapi kita kalau untuk akhirat kadang-kadang subhanallah, dengar azan, ya mungkin di sini sulit dengar azannya. Orang ke masjid dikatakan, "Mas, masjid." Istri yang ngomong, "Pak, masjid, Pak, 27." Ya, saya cukup satu lah, alhamdulillah. Qanaah saya ini enggak terlalu tamak maksudnya. Kalau untuk urusan akhirat enggak mau tamak. Tapi dunia subhanallah. Allah SWT menyuruh kita fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mubarak At-Tirmidzi dan Hakim, dan disahihkan oleh Hakim, namun hadis ini secara sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Secara makna hadis ini sahih, secara makna, tapi secara sanadnya dhaif. Kita akan membaca tentang makna hadis ini. Walaupun itu bukan ucapan Rasul SAW umpamanya, tapi kita akan mengambil hikmah dari ini. Dikatakan badiru bil a'mal sab'an. Kalian bersegeralah untuk beramal sebelum datang tujuh. Ada tujuh hal yang menanti. Dan kita ngomong kita sedang menunggu giliran nih, ada tujuh yang menanti kita sebenarnya. Hal tantadziruna illa faqran munsiya. Yang kalian tunggu itu faqran munsiya, kefakiran yang membuat kalian lupa dengan kekayaan kalian. Nah, orang yang kaya selalu dia takut miskin. Kenapa? Orang-orang kaya pada asuransi. Ada enggak orang fakir asuransi? Ngomongnya tukang beca, ya, saya asuransi, saya ikut asuransi. Enggak mungkin. Tapi ikut asuransi siapa? Orang yang banyak duitnya, dia takut. Ya itu, kalian tunggu cuma itu. Fakran munsiyah. Kefakiran yang membuat kalian lupa dengan segalanya nanti. Awghinan mudgen, atau kekayaan.
ada orang yang jatuh miskin, ada orang yang jadi kaya. Dan ketika kaya kadang-kadang membuat dia lupa, membuat dia melampaui batas karena kekayaan dia, berbuat dosa ini itu, na'udzubillah min dzalik. Ada seorang pejabat di Jakarta cerita, di Jakarta itu ada seorang Pak Haji, kata dia, Ustaz, dia itu yang namanya klub malam dia sewa. Pak Haji, klub malam dia sewa. Kalau dia datang semua pengunjung keluar. Dia sendiri. Kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Bahwa dia adalah manusia yang harus taat kepada penciptanya. Au maradun mufsidan. Kan tinggal itu sakit yang membuat rusak hidup kalian. Orang sehat, subhanallah. Dikasih sakit gigi sama Allah, binaraga yang kuat. Dikasih sakit gigi sama Allah, melungker. Sakit gigi, cuma Allah. Jangan kita tunggu. Nggak ada orang, kita lihat lah orang-orang yang sehat, apa akan terus sehat? Enggak. Akan datang satu hari, dia akan sakit. Au haraman mufannidan, yang kalian tunggu masa tua. Yang membuat kalian juga udah lemah, ya. Nggak bisa beribadah lagi, yang dulunya semangat ibadah kalau sudah datang masa tua udah nggak bisa. Kadang-kadang nih orang lihat jemaah haji, orang haji mesti tua rata-rata, ya. Jemaah haji itu mesti nunggu tua. Ketika muda dia beli mobil, ketika muda dia beli rumah. Pertanyaannya, beli mobil sama beli rumah wajib apa sunnah? Nggak wajib, nggak sunnah. Boleh kita sampai mati gak punya mobil gitu, gak akan ditanya inti kenapa, kata dia, gak punya mobil, gak ada. Tapi kalau haji, wajib. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah punya kewajiban atas orang-orang itu untuk berhaji yang mampu. Jadi ketika kita mampu, sehat, jangan nunggu tua untuk berangkat haji. Apalagi sekarang kalau daftar sekarang, kapan berangkatnya? Di Bali berapa? 20 tahun, Masya Allah. Kita kalau umur 50 daftar jemaah, umur 70 baru berangkat. Udah kakek-kakek itu, ya, subhanallah. Dia kan, ya Allah, andai kata aku berangkat muda, ya. Karena haji ini ibadah fisik. Betul. Banyak jemaah haji yang tinggalnya jauh dari Masjidil Haram. Itu ke Masjidil Haram cuma sekali. Ketika umroh dan ketika haji. Itu sudah. Selesainya di rumah saja. Kenapa? Takut, Ustaz. Takut gak bisa pulang. Kalau berangkat ke Masjidil Haram, semua taksi tahu. Stop taksi, Masjidil Haram, semuanya tahu. Tapi kalau pulang, saya mau pulang, kemana rumahnya sampai enak? Taksi banyak yang gak tahu. Maka ingat, jangan sampai nunggu masa tua. Cepat beramal sebelum tua itu tiba. Mampu sekarang punya uang umur 25 tahun, alhamdulillah. Saya punya duit, bismillah. Orang kadang-kadang berpikir, Ustaz, saya puter dulu duitnya. Nanti kalau diputer dapat untung, saya kan bisa berhaji. Allahu Akbar. Puter dapat untung, Ustaz, modalnya semakin besar, semakin banyak untungnya. Puter lagi. Sampai umur 50 tahun baru daftar haji. Subhanallah. Kadang-kadang anak, ya Ustaz, anak-anak masih kecil, saya gak mau berangkat haji, nunggu besar. Oke, yang kecil besar, lahir yang kecil lagi. Yang kecil besar, ya. Sampai kapan seperti itu? Bismillah. Berangkat haji, jangan sampai. Karena ini termasuk ibadah tadi yang saya katakan, butuh fisik. Jangan nunggu tua. Karena orang yang sudah tua tidak bisa beribadah seperti anak muda. Apalagi perjalanan, ada yang orang harus pakai kursi roda, ya. Kemudian dikatakan au mautan mujahizan, atau mati yang bakal tiba. Itu yang ditunggu oleh manusia. Kalau enggak, dia akan miskin, dia akan kaya, dia akan sakit, dia akan tua, dia akan mati. Itu semua yang ditunggu manusia. Au dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar. Atau yang kalian tunggu adalah dajjal. Satu hal yang ghaib, yang paling buruk yang ditunggu-tunggu adalah dajjal. Awis sa'ah, atau yang kalian tunggu adalah kiamat. Fasa'atu adha wa amat. Dan kiamat itu lebih dahsyat lagi ketika tiba. Lebih pahit. Maka ma'asyil muslimin, sebelum ketujuh hal yang kita tunggu itu, segera kita beramal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk ingat mati, ziarah kubur,
banyak bersedekah, banyak beramal, terus sebelum semuanya datang. Yang miskin, yang kaya sekarang cepat bersedekah, jangan nunggu miskin. Yang miskin Ustaz, gimana yang miskin kan tetap bersedekah. Karena jangan nunggu kaya. Ada orang miskin, nanti saya kalau kaya saya akan bersedekah. Kalau miskin enggak bersedekah, kaya lebih tidak bersedekah biasanya. Karena orang miskin itu mau bersedekah gampang dia. Saya sering kasih contoh, kalau antum di dompet antum punya duit 10 ribu. Cuma 10 ribu duit. 5 ribu dua potong. Antum mau sedekah 5 ribu, gampang. 50% padahal. Antum sih bismillah. Ketika uang antum 1 juta, 100 ribu 10. Ya, sama 5 ribu 1. Mana yang antum sedekah? Tetap 5 ribu kayak dulu. 50%. 500 ribu, masih mampu orang itu 500 ribu. Ketika uang antum 10 juta, tambah kaya nih antum kan? Bisa antum sedekah 5 juta. Sama dengan kisah waktu duit antum dulu 10 ribu, sama. 50% antum sedekahkan. Ketika uang antum 1 miliar, apakah antum masih akan bersedekah 50%? Berat. Padahal yang antum tinggal lebih banyak. Itu yang dikatakan ghinan mutghian. Kekayaan yang membuat orang lupa. Seharusnya dia kan tetap 50%. Ana tetap akan konsisten 50%. Dia sedekahkan. Karena juga kalau kita gak akan sedekahkan, mati juga akan tiba, sakit juga akan tiba. Subhanallah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha bisa berbuat apa saja. Orang kaya raya, kaya raya nih, yang punya villa 7, yang punya perusahaan, jangan ditanya perusahaannya. Allah bisa di malam lebaran Allah keluarkan dia dari rumah, dari istananya, dari kasurnya yang empuk, dibawa kemana? Ke ICU. Allah taruh dia di sana. Diharamkan bagi dia makan dan minum. Dia makan lewat selang. Diharamkan bagi dia bernafas dengan oksigen yang gratis ini. Harus bayar dia oksigen. Apa mau nunggu seperti itu orang akan beramal? Jangan. Balighu bil amal. Cepat-cepat kita beramal. Semoga Allah Jalla Jalla memberikan taufik kepada kita dalam amalan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin akan masuk ke pertanyaan ini. Masya Allah. Ustaz, apakah BPJS itu benar untuk agama Islam? Antum muda, MUI gimana sih fatwanya? MUI mengatakan tidak sesuai dengan syariah. Insya Allah anda lihat, ada usaha-usaha pelemahan MUI. Padahal itu Majelis Ulama Indonesia yang harus didukung. Kalau memang masalah yang ada khilaf ya, yang memang MUI mungkin menguatkan satu permasalahan, ya kita harus berlapang dada dalam masalah itu. Tapi anda lihat apa yang dikeluarkan oleh MUI, BPJS tidak sesuai dengan syariat, memang belum sesuai dengan syariat. Belum. Insya Allah ke depan bisa diperbaiki untuk menjadi lebih syariat. Kita nih jauh dari ilmu. Tahun 80-an tanya, apa ada yang pakai kerudung? Tahun 80-an. Coba lihat foto-fotonya ustadz-ustadz zaman dulu. Umpamanya mungkin dulu ada fotonya orang-orang Muhammadiyah, fotonya orang-orang NU, kiai-kiainya, foto-foto kuno itu ana lihat enggak ada yang pakai kerudung. Ana pernah baca foto-foto Al-Irsyad. Al-Irsyad kuno tahun 20-an, 25, 30 itu enggak ada yang pakai kerudung. Istrinya ustadznya enggak pakai kerudung. Kita baru punya ilmu. Dengan orang belajar lagi, ngaji lagi, kemudian dia tahu dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian tahun 90 saya mau tanya, ada bank syariat? Tahun 90 ada bank syariat? Kok gak ada? Apa baru Islam, orang Islam tahun 90? Kenapa dari Merdeka Indonesia sampai 90 kok tidak ada bank syariat? Karena orang Islam gak ngerti hukum, gak belajar. Dulu ketika kita dijajah sama Belanda, kita benar-benar dibodohin sama mereka. Dibodohin dari segi dunia, dari segi agama. Benar-benar dibodohin oleh mereka. Ini namanya penjajah mereka seperti itu. Ketika kita merdeka pun datang PKI, banyak ya. Sehingga proses pembelajaran umat itu terlambat. Kalau dikatakan tadi pakai kerudung, kapan muncul kerudung itu? Tahun
tahun 90-an. Yang ketika anak-anak SMA pakai kerudung dilarang oleh sekolahan-sekolahan tuh. Itu tuh tahun 89, 90 itu ya. Itu munculnya seperti itu. Ilmu baru orang belajar lagi. Kemudian bank syariat muncul kenapa? Karena orang Islam belajar. Oh nih orang Islam mau bank syariat, kita bikinin syariat. Kata bank konvensional. Orang Islam mau tanpa bunga, kita bikin tanpa bunga. Tapi tetap banknya bank konvensional. Dang. Tapi digiring lah, bank-bank syariat yang ada harapannya ke depan bisa lebih baik ya. Umat Islam semakin pinter, dia akan semakin memilih. Dan mereka, perusahaan ini ikut siapa? Ikut konsumen. Apa maunya konsumen? Maunya konsumen syariat murni, kita akan bikin syariat. Kalau belum syariat, kita akan nolak. Maka orang Islam harus terus belajar. Begitulah BPJS kalau kita lihat. Mungkin itu usaha pemerintah kita untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang tidak mampu ya, seperti itu. Tapi ternyata yang mampu pun ikut BPJS. Ustaz, murah Ustaz. Jadi anak kalau sakit murah. Subhanallah. Kok enggak minta sehat sama Allah SWT? Dia minta sakit. Jadi kalau anak lihat fatwa MUI itu adalah satu pengajian yang mungkin sudah final nih. Dan harapannya ke depan BPJS bisa diperbaiki. Mungkin ada sisi-sisi yang memang harus diperbaiki. Seperti bank-bank syariat kita juga masih ada sisi-sisi yang harus diperbaiki. Harapannya ke depan bisa lebih baik. Kita doakan bersama dan kita kawal bersama insya Allah. Barakallahu fikum. Bismillah. Bagaimana cara bertobat dari suatu dosa maksiat? Apakah ada surat tobat, doa atau zikir khusus? Baik, berkaitan dengan tobat. Tobat itu syaratnya 3+1. Yang pertama apa? Menyesali perbuatan itu. Menyesal. Karena itu awal dari tobat seorang hamba, dia menyesali perbuatan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Orang kalau menyesal harus meninggalkan. Jangan orang kayak pemain judi, dia ana wallah ana menyesal. Ana menyesal sambil ngocok dia terusnya. Inti menyesal harus ditinggalkan tuh ngocoknya. Tinggalin tuh. Itu konsekuensi orang yang bertobat, menyesal meninggalkan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi, tapi niat untuk tidak mengulangi. Karena kadangkala hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulangi lagi. Jangan putus asa, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gitu lagi, mungkin dia udah bertobat enggak mengulangi. Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat, tahu-tahu kena angin dia melakukan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat adalah apa? Kalau itu berurusan dengan anak Adam, dengan manusia, maka kita harus berurusan, menyelesaikan urusan itu dengan dia, dengan meminta maaf, dengan meminta dihalalkan, dengan mengembalikan barang dia kalau kita mengambilnya, yang seperti itu. Adapun berkaitan apakah ada sholat taubat, memang sholat taubat itu adalah sholat insidental. Ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruh seorang hamba untuk bersolat. Falyusbighil wudu walyusalli rak'atain. Dia hendaklah menyempurnakan wudunya, solat 2 rakaat. Kalau dia di solatnya itu la yuhaddisu fihi ma nafsah. Dia tidak dia khusyuk, tidak ngobrol dengan dirinya, tidak macam-macam pikiran dia, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Tapi solat taubat ini bukan solat rutinitas. Tiap malam solat taubat. Tiap pagi sholat taubat, bukan. Jadi kalau kita pas berbuat dosa dan kita ingatnya Allah, ambil wudhu sholat. Itu termasuk amal soleh dari kita yang semoga dihapuskan dosa kita oleh Allah SWT. Kemudian banyak-banyak berzikir. Kalau zikir khusus, ya istighfar. Istighfar. Rasulullah SAW di satu majlis saja beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Ya Allah, ampuni aku, beri tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima tobat dan maha pengampun. Itu 100 kali, satu majlis Nabi. Maka banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berdoa. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
Apakah orang muslim yang telah mendapatkan azab di dunia tidak akan diazab lagi di akhirat? Apakah orang muslim yang telah diazab di dunia tidak akan diazab lagi di akhirat? Terserah, tergantung. Bukan terserah, tergantung azab yang dia terima sudah impas apa belum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujzab wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira." Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Tinggal lihat balasannya sudah sesuai belum. Nanti kalau balasannya belum impas, dikubur mungkin dia disiksa. Kalau sudah selesai mungkin di akhirat dia tidak disiksa lagi. Tapi kita paling tidak jamaah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik. Mungkin ada kalau pertanyaan yang lainnya. Bagaimana kiat agar konsen mengingat kematian? Adakah doa yang pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau enggak salah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Yang pertama Allahumma aslihna dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslihna akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu doa. Tapi sebenarnya tiap hari kita diingatkan dengan mati. Mau tidur apa doanya? Bismikallahumma amutu wa ahli. Dengan namamu aku mati dan hidup. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kita mau tidur diingatkan mati. Kita bangun tidur diingatkan kepada mati. Kita naik kendaraan diingatkan mati. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita ini bakal kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kita senantiasa diingatkan kematian. Cuma terkadang kita baca doa itu seperti ritual saja. Seperti wirid yang sebelum tidur ya udah baca itu. Tapi tidak ada perasaan ingat mati. Malah sebelum tidur yang diingat dunia. Iku fulan duwe utang sesuk. Bismillahumma amutu wa ahya, ingat utang, ingat ini, ingat itu. Kok ingat besok kalau kau mati enggak bangun? Itu yang seharusnya ketika membaca doa itu anak mungkin besok enggak bangun. Ya udahlah. Sisanya serahkan kepada Allah. Ketika bangun pun ingat ya Allah, aku bangun bisa bangun karena Engkau ya Allah. Jadi itu mungkin doa-doa yang perlu dihayati ketika membacanya. Wallahu a'lam. Siapakah orang yang paling merasakan sakitnya sakaratul maut? Orang-orang kafir tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, bagaimana jika orang yang sudah mati tadi tapi dikuburnya ditunda-tunda, tidak segera dikubur, dikarenakan menunggu keluarganya berkumpul? Bagaimana hukumnya sedangkan orang yang beriman ingin disegerakan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini termasuk menyelisih sunnah Rasulullah SAW ya. Karena kita disuruh mensegerakan mengubur jenazah. Coba kita ini kadangkala terpengaruh dengan adat barat. Adat orang-orang barat. Apa namanya penghormatan terakhir. Ya, dia anak mau lihat. Sudah apanya yang mau lihat? Yang kau mau lihat apa? Pertama kau melihat pun tidak ada gunanya. Tidak akan meringankan azab buat orang tuamu. Maka segerakan kuburkan itu jenazah. Perkara orang yang di Jakarta memang belum datang, datang dia walaupun dia terlambat datang. Datang ke kuburan ibunya, kalau ibunya meninggal datang ke kuburan bapak. Ketika dia datang umpamanya ke sini, dia belum mensolati, dia boleh mensolati di sana. Tapi kalau sekedar untuk
melihat itu yang bermasalah, karena pada hakikatnya sudah tidak ada gunanya. Ketika dia melihat orang tuanya yang sudah meninggal, maka tolong disegerakanlah. Kalau sudah ada yang meninggal, disegerakan, itu insya Allah akan lebih baik buat yang meninggal, yang buat hidup di dunia jadi pelajaran buat dia insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Adakah akikah atas diri sendiri? Baik, berkaitan dengan akikah dan kurban, perlu diingat akikah itu waktunya tersendiri. Waktunya itu kapan? Ketika anak lahiran setelah 7 hari, kalau mampu, gak mampu 14 hari, gak mampu 21 hari, gak mampu, kapan dia punya rezeki dia potong. Terus umpamanya pas waktu akikah, waktunya kurban. Sekarang mana yang harus didahulukan? Ada dua hal, kalau dia memang punya satu cukup untuk akikah, dia akikah, gak ada masalah. Ketika itu dia akikah ataupun kurban yang memang dia hanya punya satu, dan akikah itu sebenarnya adalah tetap disebut udhiyah, sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kurban memang waktunya tersendiri. Beda kalau orang nih sudah terlambat waktunya pas waktu kurban. Mana yang harus dia dahulukan? Ya kurban lah. Akikah, karena kurban ini waktunya hanya 10, 11, 12, 13. Udah selesai, jumpa lagi kapan? Tahun depan. Tapi kalau akikah nanti bisa bulan depan lah, masih bisa akikah kalau memang sudah terlambat. Kan ada orang yang memang sudah terlambat. Adakah akikah atas diri sendiri? Ya sebagian ulama menjelaskan di buku-buku fikih ya, bahwasanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin marhunun bi aqiqati hatta yu'aqqa anhu. Setiap orang yang dilahirkan itu dia tergadaikan sampai akikahnya dipotong buat dia. Maka kalau orang tuanya tidak mengakikahkan dia, boleh enggak dia mengakikahkan dirinya? Boleh. Enggak masalah. Ya potong itu karena disebutkan di situ hatta yu'aqqa anhu, sampai dianya diakikahi. Siapa yang mengakikahi? Enggak harus bapaknya. Kadang-kadang bapaknya enggak mampu. Seperti kita lihat Hasan dan Husain. Siapa yang mengakikahi Hasan dan Husain? Siapa jemaah? Bapaknya. Bukan, kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengakikahi Hasan dan Husain, karena mungkin Ali termasuk enggak mampu bersama Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperbolehkan pamannya untuk umpamanya mau mengakikahi keponakannya, anu mengakikahi dia. Itu insyaallah akan mendapatkan, tapi jelas yang dianjurkan adalah orang tuanya yang dia memang memiliki. Wallahu a'lam bishawab. Riya dengan tujuan menyemangati orang, gimana hukumnya? Riya, mungkin bukan riya maksudnya dia. Dia menunjukkan amalan dia, tetap niatnya dia lillahi ta'ala. Soalnya kalau riya tujuannya itu, iya betul, dia ini bukan ingin dipuji orang, tapi ingin menyemangati orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian sedekah terang-terangan maka itu baik buat kalian. Fani'immah itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi sedekahnya, kalian serahkan ke orang fakir tanpa ada orang lain tahu, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. Lebih baik. Kenapa? Kalau orang tadi sedekahnya terang-terangan, bisa jadi dia riya. Setan itu masih ada peluang untuk menggoda dia. Oh, tuh kau lihat tuh, orang-orang pada ngomongin kebaikanmu. Masya Allah. Gara-gara engkau tuh orang-orang pada sedekah semuanya. Oh, iya ya. Berarti anak ini harus seperti itu. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, nggak bisa berbuat apa-apa setan. Kecuali tapi setan bukan berarti dia berhenti. Ada orang nih sholat malam sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Pagi-pagi dia lagi sarapan, sahibnya ngomong, ente kenapa matanya merah? Oh, ana semalam sholat malam sampai jam 3. Insya Allah. Awalnya gak ada yang tahu, dia cerita.
Subhanallah. Maka tadi kalau niatnya riya enggak boleh. Tapi kalau niatnya ibadah terang-terangan, karena riya itu apa artinya? Menunjukkan amalan demi untuk dilihat orang, bukan lillahi ta'ala. Tapi kalau tujuan dia lillahi ta'ala, tapi terang-terangan untuk menyemakan dengan orang, insya Allah gak masalah. Kalau dia bisa menjaga hatinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak ana jawab, mungkin karena ustadznya gak bisa jawab, jadi ana mohon maaf, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.